ada di library masa cikgu nak masuk kelas. Boleh nakal? Wih, nakal je. Dia pergi library masa dia dalam kelas. Saya boleh kursi kat cikgu. Kena tak? Kena. Tak kena, waktu cikgu sebat. Kalau ada budak tidur dalam kelas, saya akan ambil lighter dan bakar belakang dia. Dia akan terperanjat dengan rasa panas. Mana kau dapat lighter tu? Mana datang, jangan tanya. Saya pantang tu kalau ada acara-acara sukan dari sebelah sekolah saya. Sebab saya sekolah semua lelaki. Sebelah sekolah saya semua perempuan. Jadi kalau riuh rendah meriah dekat sebelah sekolah saya tu, saya akan pergi panjat tembok pertengahan antara sekolah saya dan sekolah perempuan. Hinggalah kepala saya kena ketuk dengan cikgu. Kau buat apa? Tengok acara sukan olahraga dari sekolah sukan sebelah ni. Saya duduk asrama. Saya suka dari asrama. Suka keluar dari asrama. Orang tengah tidur lagi, saya kacau. Saya banyak banyak tip untuk kacau orang tengah tidur. Apa masalah kau dengan orang tidur? Tak boleh. Pasal aku suka tidur. Kalau orang tengah tidur atas meja tu kan, dia tidur macam ni. Kita orang akan ambil mineral water dan tuang keliling meja dia. Lepas tu kerja dia, weh bangun bangun, air lu kebasi kau banyak. Dia akan mengelabar dan tutup semua air lu basi dengan tu. Air basah baju dia. So dia, dia ingat air lu basi pada mineral water kita buat. Saya kena naik upgrade sikit anak kelas saya ketika waktu sekolah dulu, saya duduk asrama kan. Azan maghrib, Allahu Akbar. Ada kawan saya tidur dekat surau ni kan. Weh kuat 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 kuat. Kuat tu, okay, macam buka je. Tinggallah kawan saya yang seorang-seorang tu. Tinggallah azan habis. Bila dia tersedar, nampaklah satu belakang yang luas mengenai ini dia. Saya, kita orang punya rule asrama, sebulan sekali boleh balik. Saya every week saya balik lagi asrama. Kita kalau member tengah solat dalam surau, mesti dia sujud. Kacau kau solat ni. Nakal. Masa tu lah. Masa dah form tu. Kalau orang tengah sujud, kita akan ambil sedar tu, pusingkan, terbalikkan kiblat. Tu dia bangun dari sujud, dia salah kiblat. Okay. Ini yang menakal betul. Sampai buat orang tu tersalah kiblat tau. Lumba lari 100 meter. Bersama dengan atlet paralimpik. Saya belum rasa yang saya mampu untuk menandingi mereka. Kira angangan lah. Angangan. Saya nak lompat tinggi. Okay, faham? Ini kau berapa tahun ya? Janganlah tanya, ini angangan. Kemungkinan besar renang. Tapi nasib baiklah, betul hari-hari dapat pakai pendek. Sebenarnya kau mungkin faham. Satu je. Nakal. Nakal. Diam. Diam. Terus menyokong saya dan rakan-rakan yang lain. And hopefully apa yang kita orang persembahkan dalam mana-mana karya sekalipun akan terus diminati dan disokong oleh semua. Sentiasa bersangka baik bersama kita ataupun dalam hal kita lain husnul zon. Kalau semua orang bersangka baik sama sendiri, insyaAllah kita akan lebih aman. Right. Sebenarnya saling mendoakan sama kita. Saya tak mendoakan dan kita semua saling berdoa sesama kita di shop. Alright, thank you guys. Thank you.